أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سبحانك لا علم لنا إلا لا حول ولا قوة إلا بالله قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه والدارين آمين. Keterangannya, keterangan ini hadis. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan ila akhirihi. Adalah hadis ini menunjukkan atas ditutup memberi pinjam orang dalam kepapaan dan melepaskan tawanan daripada tangan musuhnya. Itu hadis dia cakap pendek ya. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Itu sikit tu saja ya hadis. Siapa dia melepaskan daripada orang mukmin akan satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan dunia. Nafasallahu anhu kurbatan min kurabin yaumal qiyamah. Allah Ta'ala akan lepaskan daripada kesusahan pada hari kiamat. Kesusahan dia sebut begitu ya. Lalu tu dia kata adalah hadis ini menunjukkan atas ditutup memberi pinjam orang dalam kepapaan, dalam kemiskinan. Ditutup memberi pinjam orang dalam kepuaan tu dan melepaskan tawanan orang kena igat daripada tangan musuhnya, musuh bagi orang, daripada tangan musuhnya, musuh bagi orang tu. Musuh tawanan tak apa tu, dan melepaskan tawanan daripada tangan musuhnya, musuh bagi tawanan. Menunjukkan tu apabila lah orang dalam kepapaan mari minta pinjam kepada kita, nah kita bagi kat dia. Kalau ia kena tangkap, apa kata ni, kita ada hak boleh tolong, tolongkanlah. Dan melepaskan orang-orang yang teraniayai, orang-orang yang teraniayai, melepas daripada tangan orang yang zalim. Apa orang teraniayai? Ialah orang yang kena zalim. Kita melepaskan dia daripada tangan orang yang zalim. Melepas daripada tutupan, daripada kita katuk. Tak payah kita beritahu kepada orang yang zalim. Kata orang ni duduk kat sini, duduk sini, tak payah kita. Itu tak apa dah tu. Karena orang yang zalim, orang yang mengarut, dia karut.
Kemudian kita tahu dah kata orang yang kena buat zalim duduk kawasan ni, orang zalim cari dia. Maka kita bagi tahu kat dia, kata dia di sebelah ni. Ataupun kita tahu yang tak tahu. Tahu tak? Ha tu, tu melepaskan dah orang yang kena zalim. Ha ni weh. Ha tu tu maknanya Allah Taala akan melepaskan kita pada hari kiamat daripada kesusahan, daripada hari kiamat. Ha tu, tu melepas orang tu daripada kesusahan. Sonyo telah diceritakan, telah diceritakan. Adalah Yusuf alaihi salam, yakni Nabi Yusuf alaihi salam. Tetkala keluarnyo nyo Yusuf alaihi salam daripada daripada jail. Baca jail. Keluar daripada jail. Menuliskan di pintu jailnya. Jail ni apa? Jail. Penjara. Penjara sementara, belum masuk penjara hak sungguh tu, jail. Macam polis takak kita gi masuk jail. Masuk jail ni maknanya masuk penjara atas pala polis. Atas ropak tu panggil jail. Kalau gok ni kat pondok serak tu, pondok palagi tu. Tu gok. Ha, masuk jail ni memang tak belum pada putus apa-apa lagi dia tanya. Nah, tapi jail hari dah Nabi Yusuf masuk ni, dia tak ada buku apa masuk ni. Buku apa Nabi Yusuf masuk jail? Masuk penjara buku apa? Tidak ada buku melainkan buku janguk. Buku orang janguk. Law tisut nai lo. Kon law ni kau nak kau apa? Kau kuk ke ni. Buku janguk itu masuk tu. Ah tu kan boleh masuknya? Karena anak raja, bini raja tu gila kat dia. Payahmu Yusuf eh. Gini, pakamu masuk dari gok payah. Bertino kat kena banyak dari gok. Ni duduk dalam penjara. Lama mana? Tak ada lama lebih kurang 15 tahun. Buku janguk masuk dari gok. Ah, main masa dulu ni. Nah. Abik mujur buat kita tak punya janguk ni. Tak punya janguk. Hidup gok kat buat kita. Nak tubik luar. Tak boleh kerik-kerik bih buat tina-tina. Ah, tak janguk tu boleh tubik tak mau pun. Kau lagi ke mana. Tak ada punya turuk kita. Hak turuk kat dalam nak ada turuk. Hak lain tak lah. Nak mujur tu tu jadi tak janguk pun ni. Jadi janguk beragai lah. Nabi Yusuf masuk penjara ke janguk tu. Lepas tu bini raja, bini menteri tu gila kat dia. Eh, faham. Moga Nabi Yusuf ketika tu dia hamba, bini menteri gila. Tak ke hamba benar. Kena bini menteri lah benar. Mu janguk dak ah Yusuf ini masuk penjara mu. Ha tu. Masuk penjara 15 tahun. Jadi sungguh. Tak ada buku apa dia. Lepas tu Nabi Yusuf ni, tatkala keluarnya Nabi Yusuf daripada jail, daripada penjara, menuliskan di pintu jail itu. Ha tu, tulis apa ha ni? Inilah perkuburan orang yang hidup dan menyukakan segala musuh dan cubaan bagi taulan kekasih. Ha tu. Inilah jail. Inilah jail itu, jail. Perkuburan orang yang hidup. Karena tak boleh pergi ke mana-mana, duduk dalam tu. Berok pun dalam tu. Mani pun dalam tu. Makan pun dalam tu. Orang panggil kubur bagi orang hidup. Jaga ni. Dan yang menyukakan segala musuh, yakni segala seteru. Memangnya puak seteru semua tu sukakan masuk Nabi Yusuf masuk penjara. Puak seteru-seteru Nabi Yusuf suka masuk penjara. Ha tu orang yang kekasih kita dia tak suka, tapi seteru kita tu sukanya. Dan cubaan bagi taulan kekasih. Ha bagi taulan bagi sekawan kekasih. Itulah jaga itulah. Kita nak tahu kata kawan kita macam mana dengan kita ketika kita masuk jaga itulah. Dia pergi ziarah kita berapa kali. Dia bawa pisang kita berapa putih. Bawa jagung kita berapa jatuh. Ha, ketika tu boleh tahu kata ni sahih sungguh, kata ni kawan sungguh ni.
Kalau tidak kan menipulah, kena menipulah buat kita ni. Dia kata sayang kawan. Boh aku susah tak? Tak seorang habuk bagi tengok aku. Ha ni banyak macam tu ketika kita kaya banyak orang kenal kita. Tapi apabila kita bankrupt muflis. Deh jadi muflis. Ha maka tak ada kawan-kawan habis. Malaikat ada kawan yang sejati. Kawan yang sungguh ti bawa ada kita. Sebab tu kita nak kenal kawan, kena sayang ketika kita susah. Nah, tak ingat dulu ke mana Hakim Hajar dan anak dia. Mu nak ambil orang buat kawan, mu kena marah dia dulu. Kalau mu marah kat dia, dia tak kata apa, dia tak tinggal mu, ha tu kawan mu. Kalau mu marah, dia marah kat dia waktu ini, dia lari pada mu, itu bukan kawan mu tu. Ha, bukan kawan sejati dia kata. Kawan untuk makan saja tu. Sama yang lain pun. Marah kat dia dulu. Nah, kalau dia tu walaupun susah macam mana, kita kata macam mana, dia masih dengan kita. Ha, maka tu dia kata kawan kita tu. Ketika kita susah tu lah bersama dengan kita. Ketika senang, tak ada apa tu. Tapi nak cari taulan ni memanglah payah. Taulan yang sejati ni payah. Kalau ada ke Masya Allah lah. Orang dulu dia bersaing, dia berkawan dengan kawan ini. Hengok orang sengka kata dia tu waris. Sengka kata adik-beradik. Dia bersaing sungguh, kawan sungguh. Ha, sengka kata adik-beradik. Duduk gitu. Ha, mungkin kena dia. Tak kena saing. Oh tu. Masya Allah. Ha, tu. Orang dulu macam tu. Kalau ni mudah-mudahan ada lah. Bukan tak ada, ada. Tapi tak banyak. Kalau kita kita rui ada, kita senang itulah banyak. Ketika kita susah habis lah. Ketika miskin tak ada lah kawan habis lah. Ha, tu dunia sekarang tu dah patah-patah lagi akhirat. Akhirat sahbi. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Hari akhirat ni hari lari lah seorang daripada saudara dia. Daripada kawan-kawan dia. Setelah dunia ni kan, oh sayang baik lah. Sampai akhirat isyak apa yang temu kesusahan. Habis lari. Wa sahibatihi wa banih. Habis lari. Haa tu. Wa sahibatihi wa banih dan sayang dia. Nah lari pada seorang lawan dan sayang dia. Lari pada anak dia. Semua bakat melepah muku. Mungkuku. Nafsi-nafsi. Haa tu. Sahabat yang kita... boleh jadi taulan sampai bila masa bertaulan dengan orang soleh, bertaulan dengan alim ulama baru ada harga. Tu baru ada faedah bertaulan dengan mereka. Kenapa? Karena mereka dapat syafaatkan kita. Dapat menolongkan kita. Ha tu hal lebih sekali berkawan dengan orang solehi, orang yang ulalim ulama. Barulah dia boleh syafaat kita. Kalau majlis mereka tak nak masuk, majlis mereka lari, nanti jumpalah kita kesusahan. Tu. Habis itulah perkataan yang Nabi Yusuf AS tulis di pintu penjara. Pintu jin, jin penjara lah. Dan menunjukkan hadis ini, bahawa disuruh menutupi kehinaan. Menutupi ni bahasa kita panggil tutup, katup. Disuruhkan kita katup perkara yang hina. Perkara yang membawakan jadi hina kita kena tutup, jangan buka. Dan keaiban kita kena tutup juga. Nah, kita misalnya saudara kita ni berok tepi jalan. Kita tahu cerak-cerak kata dia berok tepi jalan. Maka kita tak bagi tahu kat orang ni yang siapa berak ni kita tahu tak bagi tahu. Ha menutup daripada saudara-saudaranya nyo seorang orang Islam tu. Tutup dari saudara-saudara orang Islam lagi. Tak payah kita buka keaiban dan kehinaan orang Islam. Mesti kita tutup. Maka apabila kita tutup keaiban orang Islam, Allah Taala akan tutup keaiban kita di akhirat nanti. Kalau kita membukakan keaiban orang, membukakan kehinaan orang, maka Allah akan bukakan keaiban kita di akhirat nanti.
Bahkan di akhirat tak sampai, dunia buat Allah Ta'ala dah buka dah. Dah buka dah, tak payahlah. Sebab tu kalau kita tengok dalam Facebook, hal ni Facebook lah. Dalam Facebook apa, ada bagi tahu berita keaiban. Tak payah kita share. Nah, tak payah kita share, tak payah kita talk. Nah, tak payah kita buat apa pun. Biar kita pun tengok situ saja. Nah, ha tu. Dah kalau walaupun perkara tu kau sebenar, kita tak payah share. Nah, kita tu tak tengok saja, tengok lepas, 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 lepas. Oh, orang kita suka share. Nah, pah cekah lalu dah pun habis di dunia nampak. Pah bila kaipan kita Allah Taala nak tutupnya, kita suka buka kaipan orang. Ha tu. Nah, ni banyak macam tu. Maka bolehlah mudah-mudahan kita pantang. Nah, tak payah kita bukakan kaipan orang Islam kepada khalayak-khalayak orang ramai-ramai. Ha, seperti guna Facebook ha, untuk dakwah. Bukan untuk mensebarkan benda yang tak baik, benda tak bagus. Hmm, banyak macam tu eh. Kalau orang tak tahu, dia kata, ha, biarlah aku nak buka kaipan dia, biar teruk lagi. Dia dah teruk dah, kita tindih pula kali lagi, biar dia teruk tambah. Oh, kawan dah teruk, lemah dah. Tindih atas pula, kau lemah tambah. Biar gitulah. Ha, tu. Sebab tu kata Habib Umar, kamu tak payah cari kaipan orang, kamu bilang kaipan kamu sendiri, berapa kali kamu salah dengan Tuhan. Haa, tak payah kamu cari kaipan orang. Orang ni macam ni, orang ni macam ni, orang ni, itu tak payah. Haa, tak payah, tak payah. Yang patut bagi kamu, ialah cari kaipan diri kamu sendiri. Banyak mana kamu salah dengan Allah Ta'ala. Kamu banyak-banyak mana kamu salah dengan Tuhan. Itulah kamu mesti cari. Tak payah mencari kaipan orang. Ha, karena Allah Maha Pengetahuan. Allah Ta'ala Maha Mengetahui. Allah Ta'ala yang melihat. Allah Ta'ala yang mendengar. Ha, dan diperoleh pula dalam hadis ini, tuntutan belajar ilmu pengetahuan. Dalam hadis ini menumbul oleh pula ke apa? Tuntutan belajar ilmu pengetahuan. Soalnya telah diriwayatkan, telah diwahyikan, telah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Wahyu ni mana? Memberitahu dengan jalan sembunyi, sehingga orang yang duduk di tepi pun tak tahu. Itu wahyu. Ha, Allah Ta'ala beritahu kepada hamba dia, beritahu kepada Nabi dengan secara sembunyi, sehingga orang yang duduk sekali, orang yang duduk sekali tak dapat tahu apakah yang Allah Ta'ala bagi tahu kat dia. Itu panggil wahyu. Ha, kalaulah bagi tahu kepada nabi-nabi dan rasul-rasul, dikatakan wahyu. Kalau dibagi kepada alim ulama, dikatakan ilham. Ha, ilham. Kalau bagi kepada orang jahil, dikatakan sihir. Tu. Nah. Ha, tu ya ada. Ada perkataan dia tu. Tu. Ha, kalau bagi kepada nabi-nabi, orang panggil wahyu. Nah, wahyu ni maknanya diberitahu dengan secara sembunyi, sehingga orang yang duduk sekali, yang bersekali dengan dia tu pun dalam majlis ni tak dapat tahu. Maka Rasulullah ni bagi tahu hak dia, ketika dia tunduk kepala tu, muka berpeluh tu, ha tu cara tu. Katanya Allah Ta'ala telah apa, sedang menurun wahyu dari Nabi kita. Masa wahyu turun kat dia tu, dia tunduk macam tu. Lepas tu muka berpeluh. Macam orang kerja. Padahal tak ada kerja apa. Muka berpeluh. Ha tu. Ketika tiba wahyu. Tiba-tiba dia bangun kepala naik, dia bagi tahu, Allah Ta'ala ada wahyu pada aku melalui Jibril alaihi salam. Ha tu. Tu wahyu. Bererti wahyu. Lama tak faham wahyu. Tu beragam buatmu. Ha, telah diwahyukan atau diwahyikan oleh Allah kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Hei, Nabi Daud ni orang yang suara sedap. Suara dia ni baca zabur, kalau burung duduk terbang jatuh. Gugur tu. Burung duduk terbang ni. Lepas tu Nabi Daud baca zabur. Tengah-tengah baca zabur, burung terbang.
Burung tu berhenti, jatuh turun. Angin derah-derah tu. Angin ribuk yang kuat tu. Ketika Nabi Daud baca sabut dia, angin tu berhenti. Ha, ni dia sabut dia. Tu Nabi Daud. Suara dia ni memang sedap. Akan tetapinya yang sedap lebih pada Nabi Daud alaihi salam ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika baca Quran. Sedap. Nah, sebab tu siapa dia nak dengar Nabi baca Quran, jangan dengar lagu. Kalau dengar lagu lelinga dok loso ke, Labanum ke, apa ke, Karabau ke. Nah. Hari tu boleh dengar banyak lagi anasyid boleh kita dengar. Nah, tak boleh tak payah dengar, dengar apa lagu. Dengar lagu tak dapat edah ke apa dengan lagu, nantilah kita masuk syurga tak akan dapat dengar Nabi kita baca Quran. Walaupun kita dalam syurga sekalipun tak dapat dengar Nabi kita baca Quran. Ha, ni bahaya. Tu bahaya lagu. Ha, tu dia. Ha. Ha, apakah yang dikata di wahyu Nabi Daud ni? Ambillah oleh engkau tungkak dan dua kasut daripada besi. Nah, ambillah oleh engkau tungkak dan dua kasut. Ambil-ambil daripada besi. Dan berjalanlah engkau pergi menuntut ilmu pengetahuan hingga cari kasut dan pecah tungkak itu. Nak cari kasut tu. Apa yang kata? Masa kamu belajar, kamu buat niat kamu aku nak belajar sampai bila masa, masa pergi mau beli kasut besi, tukar besi. Kalaulah kasut dah tukar dia tak patah, tak pecah, aku tak berhenti mengaji. Ha, siapa boleh buat? Nah, beli kasut besi, lepas tu tukar besi. Eh, nak pecah dak buka besi ni. Nak pecah dak kasut besi. Mu kata tak pecah lagi kepik itu ke. Ni noyak kata tuntutan ilmu ni noyak tu besarnya. Mu belajarkanlah sehingga kasut mu tu pecah. Sehingga tukak mu tu pecah baru kamu berhenti belajar. Mana kata belajar ilmu pengetahuan ni tak ada masa berhenti. Hingga siapa? Matikan dia. Nah, kita bagi masa. Mesti dunia sekarang ni. Sekarang ni ada berbagai-bagai rupa. Nah, ada berbagai-bagai rupa cara belajar sekarang. Nah, jangan tinggallah belajar. Nah, karena orang belajar al-muallim wal muta'allim syarikani fil khairi. Orang mengajar dan orang belajar bersekutu kedua-dua dalam kebajikan. Dalam kebaikan kedua-dua ini bersekutu berkongsi. Lepas tu, lain daripada kedua-dua ini, lain daripada muallim wa muta'allim ni, tidak ada kebaikan. La khaira fihin. Tak ada kebaikan bagi lain dua-dua ni. Ha ni, tak ada kebaikan. Mana orang yang ada kebaikan? Orang mengajar, orang belajar. Belajar apa? Mengajar apa? Ialah ilmu agama. Belajar mengajar ilmu agama. Hak ni lah bersekutu dapat kebaikan. Nah, tapi bitih tak boleh. Duit tak ada ni. Itu dia. Orang mengajar tak ada. Orang belajar pun tak ada. Bahkan masa depan macam mana, kita tak meeting lagi. Aku nak kerja apa tak tahu lagi lah. Kalau belajar agama, nah, nak kerja apa belajar agama? Nak menego? Tak ada hajar menego dalam kita. Nah. Tapi ingat orang yang kaya-kaya semua daripada pelajar pondok ya, apa tengok. Hak ni jadi itu, hak ni jadi ni. Ha. Deh kalau kamu sempat jalan apa-apa pergi wasaira apa tu. Oh, orang ni jadi boh dengan di pondok tu. Ha, jadi ni jadi tokai-tokai tanya, "Weh, mengaji mana?" Dah. Ngaji pondok. Pondok belajar apa? Belajar kita. Lepas tu, gana kelik rumah jadi bos. Jadi tokai. Ha, boleh waktu buat ni. Pasal keberkatan di pondok tu. Ha, banyak dia macam tu. Hmm, tu. Jadi boh kalau nego pun jadi naik tangi. Ha, tu. Banyak tu. Kalau tengok sains-sains apa banyak lagu tu.
Amnai go area pun jadi ketanya dia, "Hei, mu ngaji mana datangan?" "Dak ada." Ani kata keberkat tak pondok ya kata. Tak ada belajar tapi boleh buat. Tu. Ah, tak apalah tu. Ni dia jadi Nabi Daud. Nah, dia wahyu ni oleh Allah kepada Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud alaihi salam, "Ambillah oleh engkau hei Daud tungkak dan dua kasut daripada besi, dan berjalanlah engkau pergi menuntut ilmu pengetahuan hingga cari kasut dan pecah tungkak itu." Siapa? Ialah Allah firman kepada Nabi Daud alaihi salam. Panak pecah kat tungkak tu, panak pecah kat besi tu, daklah. Apa kita lah ni tak kena berjalan jauh, maka mari duduk tetap kat pondok, tak kena pergi mana, tak kena beli kasut besi, tak kena tukar besi, dah boleh belajar seumur. Tapi itu hemoh tu apa penting kali. Hemoh, dah hemoh tak gerak tak gerak. Dah hemoh cita-cita dia tu. Dah hati tak gerak tak gerak. Dia susah sikit je walah ngaji tu. Dia susah. Kalau dia senang boleh duduk makan, tak apalah. Apabila dia timbul kesusahan, dia berhenti belajar. Tak. Banyak macam tu. Tu. Aduk tengok pelajar-pelajar pondok ni hak cepat berhenti, iaitu orang bukit. Orang bukit cepat berhenti. Kenapa? Kerana kebun banyak bukit. Kampung banyak. Kelik kali nampak duit. Kelik kali nampak duit. Kelik kali nampak duit. Takkah? Banyak orang mengajar sikit. Orang ke bukit-bukit. Nah. Tu. Pasal nampak pitih lah. Tengah-tengah tu. Tak apa. Dah menunjukkan pula hadis ini bahawa sepatutnya kita berkhidmat kepada ahli-ahli ilmu, yakni alim ulama, sepatut khidmat ke dia, dan berjalan sertanya serta ahli-ahli ilmu. Dengar orang alim takut lah kita sekarang ni. Kalau dia masuk pintu depan, harus lari pintu belakang. Bahkan hidangan dia tak ada sebiar nak masuk je. Dapat sungguh buat alim ni. Hidangan makanan dia tu. Susu tak ada lah nak pergi. Masuk juga. Lagi lah. Kau penuh. Kau penuh. Ada tempat untuk uru lah. Ada tempat orang alim lah. Masuk juga aku. Masuk lagi. Tak ada roh juga. Kata nak berebut-rebut masuk tu. Dok weh. Kelebihan alim ulama ni besar. Akhirat esok kita. Seolah-olah kita tidak ada amalan. Tidak ada amalan apa-apa. Dia tanya kita. Hamba Allah, kamu biasa nak makan nasi dengan orang alim? Biasa bersama hidangan dengan orang alim? Dia tanya siapa situ. Dia kata, "Dak." Allah, dak. Aku lari sokmo dengan dia. Kalau dia masuk ni, aku lari kot lain. Tak nak masuk dengan dia. Bukan masuk, tak nak kaki dengan dia. Dak. Tanya pula kali yang kedua. "Hei hamba Allah, hei manusia ni, mu kenal tak orang alim? Orang alim tu kamu kenal tak?" "Ya, tu tak kenal." "Tak kenal juga dia pun." "Tak kenal." "Mu duduk dah dunia ni tak rasa nak kenal dengan dia." "Lagi sokmo. Ponok dia tak rasa masuk." Lalu-lalu pergi masuk juga silap jalan. Kena ponok dah pakai rumah kan? Silap jalan masuk. Tersilap jalan, tersalah jalan masuk. Nah. Ada. Tak ada juga. Lah sekalinya dia tanya, dia gapo? Dia tanya, "Hei Sianu, adakah mu kenal kawan kamu yang kenal orang alim?" Dia tanya tu. Soal yang ketiga. Lepasnya peranjuk sutai. Adakah mu kenal orang yang kena kawan yang kena orang alim? Ada orang kena? Dia kata ada. Misalnya ada mamak tu kena boleh. Dia kena sungguh, kena belakang dia. Kalau itu musama dengan dia lalu dah. Tu setara orang kena orang alim dia tu. Bukan setara dia kena sendiri, bukan yang makan nasi ni. Mula-mula tanya, "Adakah makan nasi sekali dengan dia?" Jawab kata, "Dak." "Kalau makan sekali, musamu dengan dia lalu dak."
Ha tu tu besar. Sampai yang kata kat sini, itu makan sekali, patah lagi berjalan sekali tu, patah lagi kita khidmat kat dia. Hak tu lebih lagi ya. Makan sekali duduk sama dia tu. Nah, ha sahabat kata sini hadis ni bahawa sepatutnya kita berkhidmat kepada ahli-ahli ilmu, yakni alim ulama. Kerana mereka ini warasatul anbiya, orang yang makam saka nabi. Dan berjalan sertanya serta ahli-ahli ilmu serta alim ulama. Kerana mereka ni je tak ajak kita tengok royeh. Kita ajak hari ni tak sok wit eh. Ataupun hari ni kita masuk kolisian eh. Tengok anak kolisian ke mana duduk dalam. Ha, masuk pak anak kolisian. Tahu mana? Nah, ha, masalahnya. Dan menutup pengetahuan daripadanya. Cari ilmu. Menutup pengetahuan, iaitu carikan ilmu daripadanya. Pada ahli-ahli ilmu. Ha, tu. Maka syarat-syarat baginya, bagi ahli-ahli ilmu, ialah sebagai berikut. Ha tu. Syarat kita nak khidmat kepada dia ni iaitu sebagai berikut di bawah ni. Ha, ahli ilmu macam mana weh? Ha, kita kena khidmat ke dia, kita berjalan sama dia, kita menutup pengetahuan pada dia, ahli ilmu macam mana? Ha, dia kata bawah ni. Ha ni. Maka syarat-syarat baginya bagi ahli-ahli ilmu ialah sebagai berikut, yakni di bawah. Ha, sebagai ikut di bawah ni. Apa? Pertama, bahawa diamalkan segala pengetahuan yang telah dipelajari itu. Ha, tu. Diamalkan pengetahuan, segala pengetahuan. Orang alim tadi, ahli ilmu tu, dia dapat amal semua pengetahuan, semua ilmu yang telah dipelajari itu. Baik pengetahuan dunia, nah, sama ada pengetahuan dunia atau pengetahuan akhirat tu, baik pengetahuan dunia. Baik pengetahuan dunia, yakni sama ada pengetahuan dunia atau pengetahuan akhirat, dia dapat amal daripada ilmu yang dia pelajari. Ha, ya takutnya belajar tapi tak buat amal. Nah, mengajar ke orang tapi sijik tak ada orang tu. Mengajar ke hebat benarlah. Tapi ke masjid tak ada. Ha. Eh, gigi kono kono gigi. Ya ya ya. Ni wei gigi. Aku boleh. Baik. Gigi. Ha. Baik pengetahuan dunia atau pengetahuan akhirat. Maka berkata Anas radhiyallahu anhu, adalah cita-cita orang alim memelihara dan mengamalkan ilmunya, ilmu orang alim tu, cita-cita orang alim memelihara, jadi jaga dan amalkan ilmu dia. Kalau tak ada orang nak belajar kat dia, dia amal ilmu yang ada kat dia, sama ada ilmu akhirat ataupun ilmu dunia. Ha, tu dia. Ha, sedang orang bodoh, orang bodoh ni bercita-cita menceterakan ilmunya. Ha, tu dia. Orang alim mencita-cita dia nak jaga ilmu dan nak amalkan ilmu. Yang nak buat ke mana nak amal ilmu dia ni? Nak buat ke mana eh? Nak jaga ilmu dia tak sewi lupa. Nak jaga ilmu dia ni tak sewi jadi apa, tak nak jadi tak tertupai. Ha, nak buat ke mana ilmu nak buat ada tak habis. Lepas tu nak mengajar. Tak ada kira mengajar boleh pitih tak pitih, gaji tak gaji, tak ada kira. Ha tu, sebab tu orang belajar agama ni kurang. Kerana apa? Kerana belajar agama kalau ambil gaji, orang kata tak ikhlas pula. Kalau ambil duit, orang cakap katanya duit itulah akan jadi api neraka, bara api neraka bagi dia. Maka orang pun tak nak belajar agama. Belajar kat dunia teruk. Teruk kat dunia, belajar kat ni habis BBA, MA, doktor kat ni kan, boleh makan gaji tinggi. Tapi belajar agama, belajar alif, bata, sanyih, alif, bata, alif, ta. Dia belajar tadika. Ambil pitih, orang kata tak ikhlas.
Nah, tapi kalau gajah buka agama, gajah dunia ambil pitih semua tak ikhlas. Balik cik dunia lah ni. Eh, dengan sahabat tu orang belajar agama kurang sekarang ni. Ha, kurang orang belajar agama tu kurang. Tu dia. Itu masalah dia. Nah. Sahabat tu mengajar, biarkanlah ilmu kita biar ada manfaat. Dapat pitih tak dapat tu serah pada Allah Ta'ala. Karena orang yang mengajar, orang yang mengaji, belajar dan mengajar agama Allah, ada berjanji adalah hadis Nabi, orang ni Allah Ta'ala tak bagi mumah. Tu tak bagi mumah, tak bagi kelaparan bagi dia. Nah, kita yakin dengan tu lah. Nah, tu. Walaupun mengajar, tak dapat gaji, tak dapat apa, kena mengajar. Tak boleh tak mengajar. Karena mengajar kewajipan di atas orang alim. Kalau tak mengajar, dosa. Bukan ada dosa tak? Dosa. Tu ingat baik tu. Apabila tu Allah tak bagi ilmu, wajib kena belajar, kena mengajar. Orang yang tak ada ilmu, wajib kena belajar. Ingat. Ha ni. Ni kata Anas, adalah cita-cita orang alim memelihara dan mengamalkan ilmunya. Dia nak buat macam mana nak boleh jaga ilmu dia, nak buat macam mana boleh amalkan ilmu dia. Tu cita-cita orang alim. Sedang orang bodoh, sedangkan orang bodoh bercita-cita mencitrakan ilmunya sahaja. Oh, aku dah kata bulan depan nak pergi haji Mesir. Boleh 3, 4 tahun, 5 tahun, boleh habis BA, MA, tak betul, kelik rumah. Lepas tu dia kata nak buka sekolah boleh di kepala apa. Ha tu. Lepas tu kita panggil orang mengajar, kita tak boleh tak ayah ni. Tak ayah ni buka sekolah. Ayah. Kita buat benda ni, kita panggil orang mengajar, kita tak boleh lah. Ngaji lah. Aku puas lah nak ngaji mengajar apa. Aku puas lah. Ha. Tu cara tu. Orang bodoh pun panggil. Duk cerita sahaja. Duk cerita hak ilmu dia. Aku mengaji tinggi. Aku mengaji habis kitab tu. Sapa Sahih Bukhari ku mengaji. Wah, tu awak amal dah. Ha, dah tu pada kita takut tu. Ha, kedua, bahawa disiarkan ilmu pengetahuan. Apa disiar? Yakni disebar dan didakwahkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh itu. Maka dakwah ilmu apa? Mengajar. Sebarkan ilmu dia. Ya Allah Ta'ala bagi. Sampai kesukaan bagi orang mengajar apa? Apabila orang yang dia ajar tu dapat fahamnya dia ajar. Dan pula orang tu dapat ambil ilmu dia pergi mengajar pula. Oh, tak ada dah harga bagi. Suka. Kalaulah orang belajar, tak faham hak dia royak. Dan pula tak dapat ajar orang lain pula. Ah, lemuh. Lemuh. Royak juga lah. Tak tahu pun sekarang. Deh, tapi hak yang mujur sekali dia royak. Lepas tu, kamu boleh mengajar pula dia royak tu. Oh, hak tu yang mujur. Tak ada dah harga bagi. Ah, tak ada harga. Ah, sabit setengah-setengah tok guru tu. Bawa nampak anak murid yang hak tu. Mak yang pergi dah. Dia mujur tak ada lah. Ha? Ah, kadang-kadang dia boleh saja. Eh, baik. Ha, tu kira lagi mari. Tak ada, dia boleh saja. Kih apa? Kih ilmu tu. Ha, gitu lah. Bukan kih lah kat mana dah. Ha, habis tu. Ngaji pandai sudahlah. Atau hak lain kira lagi mari ni pergi ke mana-mana pun. Hak bosannya, ha, kamu. Kalau boleh ilmu ni, bukan orang lain beli berat. Beli ya, baik. Ada ilmu. Hak bosan tak ada ilmu tu, ha. Malah jual kau lah. Tu. Kedua, bahawa disiarkan, disebar dan didakwah ilmu dia tu. Yang telah diperoleh itu. Yang pula yang telah didapat itu, diperoleh. Ilmu yang dapat tu, dia siap, dia sebar, mengajar. Ha, tu. Maka berkata Anas radhiyallahu anhu, sonyo telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya sahabat Rasulullah. Belumkah aku telah khabarkan kepada kamu? Eh, aku tak royak ke kamu? Eh, seolah-olah begitu. Eh, aku tak cerita ke kamu? Ha, tu. Belumkah aku telah khabar kepada kamu? Adakah aku cerita kepadamu? Ha, tu. Siapa orang yang terlebih pemurah sekali?
Ha, tu. Adakah aku tak pernah khabar dah kamu? Siapa orang yang terlebih pemurah sekali? Lebih pemurah, yakni terlebih borah. Terlebih pemurah, terlebih borah sekali, yakni sama sekali. Nah, sekali ini mungkin borah sekali, borah sekali itu dak lah lepas pada tu. Okey. Mampu urus sekali pun sama sekali. Sahut sahabat-sahabat, yo. Nah, yo. Engkau telah khabarlah ya Rasulullah. Orang pemurah sekali. Ah, tu. Yo, ada. Ada khabar. Yo, ada khabar. Hei Rasulullah. Nah, tu. Yo, ada khabar. Hei Rasulullah. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah lah yang lebih pemurah sekali. Allah yang sangat borah. Ada. Kemudian akulah yang lebih pemurah daripada anak cucu Adam. Nabi kata, selepas pada Allah, akulah lebih pemurah, akulah lebih borah, atau akulah yang sangat memberi daripada anak cucu daripada anak cucu Adam, anak cucu tu Adam. Nah, dan kemudian aku. Nah, dan kemudian aku. Ialah dan kemudian aku, selepas pada aku. Dan kemudian aku, kemudian daripada aku. Ialah orang yang terlebih bawah sekali, siapa yang belajar ilmu pengetahuan dan disiarkannya. Aduh. Dan disiarkannya kan ilmu pengetahuan kepada manusia sekalian tu. Dan disiarkannya, disebarkannya. Susiat. Dan disiarkannya, disebarkannya kan ilmu pengetahuan kepada manusia sekalian. Itulah orang yang sangat boroh, yang sangat memberi selepas pada Nabi. Yang belajar ilmu, pasti sebarkan. Nah, sahabat tu, kamu kena niatlah hati. Nawaitu ta'lim. Nawaitu ta'alu wa ta'lim tu. Aku belajar dan aku mengajar ni tu kerana Allah. Nak keredoi Allah. Niat nak belajar, bukan nak pitih, bukan nak nudak. Hak tu serah pada Allah. Allah Ta'ala tak nyanyi kepada orang yang kerja agama dia. In tansurullah yansurkum. Kalau kira agama-agama orang mengajar agama ni berat juga ni. Nak buat kebun tak ada masa. Buat kebun kalengan dia pun tak ada masa. Ada hari-hari kena makan. Mesti kira tengok. Hari-hari kena makan. Nak menoreh getah tak ada masa. Nak buat kebun tak ada. Nak beli tak ada pitih. Ha, nak buat mana? Ha, nak tengok weh. Ha, sahabat tu Allah Ta'ala dia pilih orang nak duduk tempat ni ni. Dia tengok dah, cek dah. Dia cek dah orang ni ni. Orang ni tak apa, susah macam tu tak apa. Ha, tapi ada setengah-setengah dia bagi lebih pada tu lagi. Ha, tu. Hmm. Ah, tak apalah tu. Ketiga, meninggalkan bermegah-megah dengan ilmu pengetahuan yang diperdapatnya. Nyo ilmu pengetahuan itu. Jangan buat sombong. Jangan buat semegah dengan Allah Ta'ala bagi ilmu kita. Kalau banding sikit, eh, bagi kita bukan banyak. Rasanya jangan megah setengah lah ilmu hadap kita tu. Apa bentuk hawik ilmu dia banyak, tak tegur lah orang yang lekeh-lekeh. Allah lah segoknya dia. Jangan tertipu dengan syaitan. Syaitan tu cuba tengok tu. Jadi tok guru dalam syurga, sikit yang ada sifat bermegah-megah tu, ya Allah Ta'ala terjatuh dia dalam syurga. Padahal dia alim tu, alim pada malaikat lagi. Amalan pun banyak ada malaikat lagi tu, Azazil. Ketika dia syurga nama Azazil, orang buat kerja wakmah ibadat, makna dia. Orang suka wakmah ibadat tu Azazil. Tapi dengan sahabat dia bermegah-megah dengan ilmu yang Allah Ta'ala bagi dia tu. Ibadat yang dia buat tu. Jatuh dari syurga, habis licin. Sikit tu ya. Patah lagi bandingan ilmu yang ada di kita ni. Bukan banyak pun. Sikit ya. Ha, tapi berasa kedebel. Nih, berasa megah, sekenu ya. Hari tu jangan. Ha, kalau lah orang alim yang ada bermegah-megah dengan pengetahuan hak ada-ada dia tu, kita tak payahlah kemak dia. Tak payahlah kita berjalan dengan dia. Tak payahlah kita nak mengaji kat dia. Kalau nampak kedai band, nampak tengok, tak sah lah.
Itu bahaya macam tu. Kenapa? Karena kalau kita belajar kat dia, ya sifat tu klik bagi kita tu. Dia kita hajar mengaji kepada guru, apa semegah, apa tengok, apa tengok tu kita juga. Dia tak ada tawaduk, tak ada rendah diri dah. Dia tengok patulah juga. Tu. Ha, sonyo telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa menuntut ilmu pengetahuan kerana empat perkara, dimasukkanlah ia pada siapa kelak pada hari kemudian, hari kiamat, ke dalam syurga, ke dalam neraka. Oh. Ikutlah barang siapa ni, siapa-siapa menuntut ilmu pengetahuan, jadi mengaji dan belajar kerana empat perkara ni, dimasukkanlah ia kelak. Kelak ni jumlah bagi kelimah yang sedap kecek tu lah. Ha, dimasukkan ia kan ia, ia ada siapa ni kelak, masuk pada hari kiamat, hari kemudian, masuk-masuk ke dalam neraka. Mesti orang ni masuk dalam neraka kalau belajar untuk empat perkara ni. Satu, siapa-siapa yang belajar pengetahuan supaya mengalahkan ulama dunia. Dia belajar untuk nak bahas dengan alim ulama, dia mau kalah, dia benang. Nak mengalahkan ulama dunia. Masa, jangan niat macam tu. Nah, jangan niat macam tu. Satu. Yang kedua, siapa yang belajar pengetahuan kerana bermegah-megah di atas orang yang bodoh-bodoh. Ada juga. Ah, wak mudebe, wak tengok di atas orang bodoh-bodoh. Ada juga begitu. Ketiga, siapa-siapa yang belajar pengetahuan, belajar ilmu pengetahuan kerana dapat menghimpunkan harta kekayaan manusia. Dan aku belajar agama itu ini kah, dan aku minta khairat, dia pun bagi selalu lah. Nah, siapa dia nak khairat ke dalam apa lah, boleh lah masuk sikit-sikit masuk kat bisa tu. Kat bisa untuk cari mudah. Orang dia pun tengok nampak janggut tadi tu kan, nampak serbel kodok ni, ha, dia pun percaya. Haa, masalah je buat bisa begitu tak. Nah, sahabat tu kalau kita nak minta khairat, minta untuk umum, tak apa tu. Kalau untuk peribadi kita tak sah lah tu. Nah, sama macam orang-orang babo nak buat tu, minta untuk umuman. Ada umuman bagi ada ramah-ramah. Ada hak dia, ada dia buh, buh ikon, buh ikon atau balik banci tak situ. Orang nak masuk, masuk. Itu hak dia. Orang suka nak bagi kat dia, ingat tu dia ni. Ha, tak ada kerja ke apa, bagi masa itu. Okey, itu boleh. Tak ada apa itu. Tapi dia tak minta lah. Nah, hanya minta untuk, ha, bagi nak buat tu, buat ni, buat tu, buat ni. Ha, itu tak ada apa itu. Untuk perkara yang umum. Perkara yang untuk keramaian. Ada pun untuk dia, tak ada. Ah, kalau belajar untuk nak menghimpunkan harta kekayaan manusia, maka orang belajar macam ni, neraka tempat dia. Na'udzubillah mizal. Ini takut ni. Kalau kita dah belajar, kita dah niat dah. Aku dah kata nak cari tok tua kaya-kaya. Okay, eh? Jadi tak nak letih mana. Eh? Kita dah susah dah sama mengaji. Okay? Masa kita belajar tu susah dah. Dari kita ni tu cari hak kaya. Mengajar terik. Tak ada nak buat apa lah. Eh, sedap je meeting. Masa dah mengajar, dah belajar itu. Ay, buat dengar. Nah, boh kata jadi sungguh tiang. Oh, boleh sesak kali. Nak tengok tu. Habis belajarlah. Lepas tu hak lain serah pada Allah. Tu nak kata orang tak ada ilmu orang apa? Orang ada ilmu mengajar pun tak muma, Tuhan tak bagi muma. Tak bagi kelaparan. Ha, keempat, siapa-siapa yang belajar pengetahuan supaya berhadap muka manusia kepadanya. Kau ada siapa-siapa? Ha, orang ni belajar ilmu agama nak kemukaan, nak ucu. Nak kata aku ni orang alim. Ha, tu jalan juga tu. Orang kata aku ni lah orang pandai. Orang kenal aku. Kata aku ni orang pandai, orang bijak tu ini. Ha, mudah nak minta berapa. Nah, orang jadi tok guru, jadi babo gini lah. Tak payah duk cok dia pun kenal. Dia pun kenal. Tak kena royak ah. Nah, ni babo kenal. Ha, kenal, kenal dia. Ha, tak ada kena royak. Dia pun tengok, tengok tahu dah. Dia tengok rupa, tengok gapa apa ni. Ha, ni apa ni, tak uru ni. Nah,
tak nak royak ke depa. Kena tu. Ni kena ni apa ni? Tak kenalah. Lemon ni lalu kau ni tak kenal apa. Ingat ke? Pasah cuaya nak berjalan ni. Jangan dia buka macam tu tu. Muak macam tu kau bergagal gugulah. Nah. Duduk kau kenal tu uru ni, cinta dah tu uru ni. Nah, Allah Taala bagi rezeki dia weh. Ha bagi kau murah lagi. Tu baru ingat kau baru ni gi. Ki jala tu ya. Masuk gi. Lah ke damah. Tuai mah tu kena, kena rupa ya kata apa kan ni. Jadi kenal mana dia ni, tak kenal aku, tak kenal dia, dia tak kenal aku. Aku tak ada kecek, aku malu dia panggil apa. Orang betina duk sarah apa 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 aku dak aku nusuklah. Eh, tu. Pada beli barang kedai ya sikit tu. Dia kata tak apa, sedekah kata. Kata belana boleh duit gitu. Ya tengok orang okay, kenal, dia pun tahu. Dia tu doa-doa lah weh. Apa weh kedai yang maju gitu. Masya-Allah, masya-Allah, masya-Allah. Dia kedamah, kedamah dia nama kedai apa? Muslimah. Saiklan, saiklan. Kena royak pergi nak beli kau pergi situ. Ya sokong orang ada orang tok guru ni. Kalau pergi pas nampak orang tok guru pateri ni, dia tak payah ni. Kalau beli emas ke apa, dia harga tak ada terik lah. Mudah. Kira bercara orang tok guru. Siapa-siapa nak pergi beli, gilah kedai. Kedai-kedai emas Muslimah di Saiklan, Saiklan. Gilah soi soi po soi panga tu kat kedai siksu kabur tu cikik tu lah. Tu kedai tu gi mudah beli emas apa mudah dah ya gi pas itu tak kenal lagi dia tengok dia tengok apa itu labu kan ni kita tu buat apa dia lari dah apa satu orang sudah apa kenal lah lari lari duk bucu tu tu aja we to winning kita doa we jaya ya insyaallah insyaallah insyaallah. Nah, maju sungguh luat lagu tu. Habis kedai orang tak butuh weh. Ada sokmo kedai ya. Mungkin ni orang baik. Tu jom gaduh dengan orang guru-guru bergaduh dia. Tengok apa? Apa kan ni? Guru kan ni? Oh, bergaduh dia. Nah, tu kedai tu. Kedai apa? Kedai mah Muslimah. Kalau macam duk kesenah barang pula buat ni, tak leh nak kesenah. Leh orang berjuru-juru hasil kesenah. Dia bila tak kata tak pek mata. So tak pek dua, tak pek Islam tu dah kedai tak pek juga. Mes perro. Kau tak cokong orang kita. Kau tak tahu pek, kau gimbo orang kita. Makan-makan bersih ni ada. Orang Melayu saja kau tak tahu pek ni hidup. Tak kata kan? Orang Melayu saja kau tak tahu pek hidup. Orang kita Melayu mampuh. Kau tengoknya. Dia tengok jadi pening lalak molek orang kita. Tu. Ni dah. Tak apa lah tu. Keempat. Ni keempat daripada tu. Daripada beberapa syarat tu. Daripada syarat-syarat bagi ahli-ahli ilmu tu. Jadi empat perkara tu jangan belajar untuk tu. Kamu belajar untuk nak hipung ke harta kekayaan neraka tempat dia. Kalau dia mari, lah dia. Tapi kita belajar untuk nak tu. Na'udzubillah min zalik tu. Tu kalau orang bagi, alhamdulillah kita ambil. Kalau tak bagi pun tak apa, mengajar. Kerja kita mengajar. Ada. Pasti ikut kamu lah mak jana. Usaha nego sikit-sikit. Tu huyal we ada hak tu. Berarti yakin dengan Allah. Bahawa Allah Taala ni tak bagilah kelaparan, kemiskinan atau kepapaan ataupun muma kepada orang yang kerja agama dia. Intan surullah yang surkum. Jika kamu tolong agama Allah, Allah Ta'ala akan tolong kamu. Keempat, bersifat tulus ikhlas, betul ikhlas pada menyebarkan ilmu pengetahuan itu. Orang pakai ni, ambil orang tak mengajar ilmu ni. Belajar, ngajar, nak pakai duit, tak boleh. Nak tengok. Siapa-siapa. Apa? Bersifat tulus ikhlas, betul ikhlas hati dia pada menyebarkan ilmu pengetahuan itu. Dan jangan bakhil pada mengajarkannya ilmu pengetahuan. Jangan bakhil, jangan kedekuk pada mengajarkannya ilmu pengetahuan. Sebab tu orang kita kalau belajar pengetahuan agama ni tak ada duit pengal. Tak ada kena bayar term apa, tak ada. Tu adalah agama, tak ada. Kena bayar term kena bayar penggal duit panggal, panggal ni kena bayar ni, tak ada, agama tak ada.
Ha tu, kalau ada macam tu, ayo royak dah. Kalau ada macam tu, kamu tak payahlah berkhidmat kepada dia, berjalan serta dia dan menuntut ilmu daripada dia. Ha, sahabat tu ke pondok-pondok tak ada. Kau cari pondok mana itu atau kena bayar duit penggal. Duit api kena lah elektrik tu pasal pakar. Ha gitu eh. Ha ni dia weh. Ingat baik tu. Datuk orang nak bagi suku tu. Balik dia tak ada nak orang nak bagi tu suku. Lain tu. Dan jangan bakhil pada mengajarkannya. Berdapat duit tak dapat duit. Dapat pitih tak dapat pitih pun. Jangan bakhil. Mengajar seperti biasa. Itulah agamu. Habis susah agamu ni. Berkatalah Allah, berfirmanlah Allah kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah ya Muhammad kepada umat engkau sekalian. Sonyo aku tiadalah meminta di atas mereka akan upah atau balasan. Kul la as'alukum ajra illal mawaddata fil qurba. Itu dia bertahbih dia, dia kata tahbih dia. Kul la as'alukum ajra, kata oleh ya Muhammad kepada umat kamu sekalian, la as'alukum ajra, aku tidak minta akan kamu akan upah dan balasan. Aku tak nak minta kamu, aku kerja agama Madinah, kerja agama di Mekah, mengajar agama di Madinah, mengajar di Mekah, tak nak minta upah sikit pun pada kamu. Lepas tu minta ke apa? Illal mawaddata fil qurba, melainkan kasih pada kaum qurabat Nabi, kaum qurabatku. Itu ya Allah Ta'ala firman kepada Nabi kita, suruh Nabi kita royak pada umat. Nabi tak ada kata, tapi Allah Ta'ala perintah Nabi kita suruh kata. Aku tak ada minta upah, tapi aku minta apa? Ialah kasih kepada kaum qurabat, titih baris Rasulullah. Itu perintah. Sahabat tu kita tahu kata orang ni titih baris Rasulullah. Mesti kita mahabbah dia, kasih ke dia. Ini dok ni satu kelompok, satu golongan. Dok maki dan kata kepada titih-titih Rasulullah. Nah, kata ke Habib Umar, kata ke Habib Ali, kata Habib ini. Oh, semua Habib titih baris Rasulullah semua tu. Tapi wab sahih mulut maya. Ada satu golongan. Tapi tak payah tahu tu. Golongan baru. Itu. Kalau dengan titih Rasulullah, dia tak setuju benar. Dia tak setuju, dia tak suka benar kalau titih bagi Rasulullah. Padahal Allah Ta'ala perintahlah Quran suruh kasih mereka. Tapi mereka buat main-main. Ya. Sebar dalam Facebook, sebar apa kata syiah, kata macam-macam lah kepada titih bagi Rasulullah. Ada satu golongan dikatakan, kelompok baru. Dia tak tahu lah, kok ia situ. Bahkan dia kata, oh gue kasih, puja kata titih bagi Rasulullah ni syiah. Dia kata, ya tengok. Jadi teruknya nyata apa di bodoh pada katumu. Tu orang kata bodoh marah. Tu cuba tengok ayat molek. Qul la as'alukum illal mawaddata fil qurba. Itu ya Allah Taala perintah kepada umat. Suruh kasih kaum qurabat dia. Kaum qurabat titih baris Rasulullah tu. Ada sampai sekarang ni. Maka Rasulullah katanya, sulbi titih barisku, titih baris Nabi dulu-dulu daripada sulbi mereka sendiri. Tapi titih barisku daripada sulbi Ali dengan Fatimah. Ha tu. Karena tak ada ada lepas pada aku ni Nabi. Karena sebab aku anakku tak ada. Anakku mati kecil. Karena tidak ada Nabi selepas pada aku. Kalaulah anak Rasulullah besar tapi tak ada jadi Nabi, membawa kepada Rasulullah tu kurang. Kurang martabat, kurang pangkat dia. Kalau tu anak Rasulullah, semua yang laki-laki mati kecil. Lalu tu Rasulullah kata, umat Nabi-Nabi dulu titih baris mereka daripada sulbi mereka sendiri. Tapi titih baris aku daripada sulbi Ali dengan Fatimah. Nah, Fatimah tu Zahra. Nah, maka terberkembanganlah daripada Ali Fatimah ni, Hasan Hussein. Nah, sebab sekarang ni banyak titih-titih baris Rasulullah. Nah, maka ayat ni bagi separuh saja. Tapi ada lagi, illal mawaddata fil qurba. Kalimo janganlah benci dan malu daripada berkata aku tiada mengetahui. Bahasa kita panggil aku tak tahu. La adri. Walaupun kita alim nombor satu sekalipun, apabila tak tahu kita rayaklah tak tahu. Jangan kita tak tahu kita rayak kata tahu. Itu bahaya.
Macam mana hukum ni? Tahu ke? Tak pandai dah ni. Ha, tu. Jangan hukum tak tu kalau. Diri kita kata aku tak tahu tu, itu ilmu tu. Kalau tak ilmu, oh jahil je tu. Dah ilmu. Kenapa kata ilmu? Kerana kita tahu kata diri kita tak tahu. Hak yang jahilnya kita tak tahu, kamarnya kita kata tahu. Itu dikatakan jahil. Bagaimana apa? Jahil murakkabun. Jahil murakkab. Ah tu. Bila tu katanya aku tidak tahu, sekiranya ia seorang. Ah, sekiranya ia seorang dapat seorang ahli pengetahuan tu. Tiada faham di atas masalah yang ditanyakan kepadanya. Ah tu, kepada seorang seorang ahli pengetahuan kita kata. Sekiranya ia seorang pengetahuan ni, tiada paham di atas masalah yang ditanyakan kepadanya, kepada seorang pengetahuan kita ada. Orang tanya dia, tapi dia tak boleh tahu, tak boleh faham. Jawab, tak tahu, tak adri. Macam Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ada orang pemerintah, perjalanan ambil di kampung dia, mari jumpa Imam Malik 9 hari. 9 hari perjalanan. Sampai Imam Malik, tanya masalah. Tanya beberapa masalah kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Maka 4 masalah saja yang Imam Malik jawab. 4 masalah dia jawab. Masalah yang mudah-mudah. Tak payah fikir banyak. Mudah-mudah dia jawab. Maka yang lagi, dia kata, La adri, aku tak tahu. La adri, aku tak tahu. Aku tak tahu. Maka orang, pemerintah orang sana itu, apabila datang, hey Syekh, aku nak boleh jawab kepada rakyat aku macam mana? Aku ni berjalanan mari kat sini ni 9 hari dia kata boleh sampai sini berjalanan mari. Mari tanya masalah supaya kamu ni boleh selesai. Tiba-tiba kamu kata tak tahu. Aku tak tahu. Lepas tu aku nak balik royak kepada rakyat aku nak royak macam mana? Maka Imam Malik kata tak payah nak ukar. Mudah sekali nak ukar dengan rakyatmu. Kamu balik royak pada rakyat kamu kata aku tak tahu. Ha tu Imam Malik rahimahullah taala ni tawadhu' dianya. Kenapa? Karena masalah yang payah-payah mesti dia mesti tengok kitab tu. Rojokkan kitab dia tu. Baru dia jawab masalah. Dia tak jawab dengan susi suha dia panggil. Orang kita lah ni jangan tanya 100 masalah tu masalah jawab habis. Lepas tu nanti buka belakang. Silap. Ha. Tak boleh kita jawab je ke apa? Semayang fardhu zuhur ada berapa rakaat? Takkan kita royak 10? 5. Tak boleh royak juga. Apa? Semayang zuhur. Subuh. Mengorek 3. Ha tu hak mudah ni. Lepas tu hak lain mana tu? Tunggu aku nak tengok kitab. Ha tu. Tadi menurut tunggu dah. Kalau tunggu aku nak tengok. Saya tunggu tak payah tengok. Tak apa. Masalah hak mudah-mudah. Mana hak payah tu dia cuma ni Imam Malik rahimahullah taala. Orang kita nak kata aku tak tahu ni payah nak kata aku tak tahu ni. Kalau tidak kan yukah salah. Masalah ni gini kita tak sempat masa ni kita nanti jawab minggu depan. Kerana masa tak sempat nak jawab kerana masa pun dah akhir dah. Masalah dia ukar kot tu. Dia tak kata tu. Tu satu perkara juga weh. Kalau sanggup kata dia kita tak tahu, kena jawab kata tak tahu. Tak payah kita bagi tahu ke orang. Soalnya telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal ia ya Rasulullah seorang yang berpangkat tinggi. Seorang nabi, seorang manusia itu, yang berpangkat tinggi. Tetkala ditanyakan kepadanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada masa sa'ah yang berdiri kiamat. Daripada masa sa'ah hatulah tu yang terdiri kiamat, masa mana hak baru berlaku kiamat. Nah, dia adalah aku lebih mengetahui daripada orang yang bertanya itu. Karena yang bertanya itu Jibril. Bila kematian sa'ah, bila Muhammad berlaku kiamat.
Maka Rasulullah kata, tiadakah aku ni terlebih tahu daripada orang yang kena, orang yang bertanya tu? Siapa yang bertanya? Iaitu Jibril. Ha ni. Yakni aku. Ha, yakni aku dan Jibril itu sama-sama tiada mengetahui akan kedatangan kiamat itu. Nabi kata, aku lebih tahu pada orang menanya tu. Kerana orang menanya tu Jibril alaihissalam. Mesti Jibril tahu. Jibril pun tak tahu juga bila berlaku kiamat. Nah, tak tahu juga. Tapi mari orang kita, ha, apabila berlaku puasa hari Jumaat, ha, maka akan berlaku suara di tengah langit. Ha, macam-macam lah tu baik. Kepunuh habis etika orang. Berlaku tak lepas dah. Tak lalu aku. Oh tu. Keenam, tetap merendah diri di atas siapa-siapa pun. Tak ada kira siapa pun. Ha tu, orang budak ke, besar ke, tua, muda ke, tak ada kira. Merendah diri di atas siapa-siapa pun. Maka firman Allah Taala, dan segala hamba Rahman. Nah, segala hamba Rahman yang berjalan di muka bumi dengan merendah diri, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Aduh, tu ayat dia. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna fil ardi hauna. Dan bermula segala ibadur rahman, segala hamba-hamba Allah bernama Rahman ialah segala orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini hal keadaan merendah diri. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan apabila tujuh cakapan kepada dia, ha, oleh segala orang-orang jahil, maki kat dia, kata kepada macam mana apa? Qalu, dan berkata mereka itu ibadur rahman, salama, selamat, selamat, selamat. Dia tak maki dah. Ha, tu rendah diri panggil. Ha tu, kalau jalanan rendah diri. Segala hamba Ar-Rahman yang berjalan di muka bumi dengan merendah diri. Wa idza khadabahumul jahilun qalu salama. Ada ayat tu. Ketujuh, sabar menanggung kesusahan tetkala memberi nasihat-nasihat itu serta mengikut perjalanan salaf yang soleh-soleh padanya. Pada memberi nasihat. Aduh. Sabar menanggung kesusahan ni bagi orang yang ada al-ilmu. Tetkala memberi nasihat-nasihat itu serta mengikut perjalanan salaf yang soleh-soleh padanya. Ha tu, pada perjalanan apa tu? Ha, mengikut perjalanan salaf soleh, orang yang dulu-dulu. Maka sabda bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiadalah disakiti orang nabi-nabi sebagai mana disakiti orang aku. Ha tu. Tak ada lah kalangan nabi-nabi semua hak kena menyakiti, lain pada menyakiti pada aku, tak ada. Nabi kata, hanya akulah. Ha tu. Tiadalah disakiti orang nabi-nabi sebagai disakiti orang aku. Apa? Yakni umat yang berteloh kesakitan yang aku tanggung daripada kesakitan ditanggung oleh nabi-nabi yang lain-lainnya. Ha, yakni umat. Ha, yakni umat orangku tu, umat berteloh kesakitan. Umat yang telah kesakitan tu yang aku tanggung daripada kesakitan ditanggung oleh nabi-nabi yang lain. Ha. Kapo tu weh. Yakni umat. Bertelah kesakitan yang aku tanggung daripada kesakitan ditanggung oleh nabi-nabi yang lain-lain. Tak reti hak dia tu. Kita faham hak atas tadi lah. Apa? Tiadalah dikesakiti orang nabi-nabi sebagaimana disakiti orang aku, ini akan aku. Jadi nabi-nabi dulu duk kena buat sakit, dia kena menyanyai, tak sama dengan nabi kena disakiti dan menyanyai. Ha tu lah. Tapi ayat ni amat, amat kan umat, amat sangat
Bertelah kesakitan yang aku tanggung. Nih, amat yang telah bersakitan. Tengok tu. Amat bertelah. Ada lurah bertelah? Tak ada. Amat yang telah kesakitan yang aku tanggung. Daripada kesakitan tadi ditanggung oleh nabi-nabi yang lain-lain. Mana kata hak nabi tanggung kesakitan tu lebih daripada tanggung sakitan nabi hak lain-lain lagi. Nabi kita tak tanggung berat sekali. Nah, tu begitu dah yang nak mafhum dia tu. Nah, tapi cakapan dia tu keliru sikit. Ha, kedelapan, bahawa disengaja oleh seseorang lebih dahulu pada mengajarkan ilmu pengetahuan itu. Apa disengaja oleh seorang lebih dahulu pada mengajarkan ilmu pengetahuan itu siapa-siapa sengaja, yakni daripada siapa-siapa yang sangat hajak kepadanya, kepada seorang. Nah tu. Ha, bahawa disengaja oleh seorang lebih dahulu pada mengajarkan ilmu pengetahuan itu. Mesti dia mendahulukan mengajar dahulu siapa-siapa, yakni daripada siapa-siapa. Nampak daripada tu. Ha, lebih dahulu daripada siapa-siapa yang sangat hajat kepada seorang tu. Nah, jadi apabila sampai waktu mengajar, kita kena mengajar lebih dulu daripada hajat orang tu nak pada kita. Orang nak tunggu hajat nak pada kita. Hai, tapi kita kena dulukan pengajar dulu. Dulu mengajar, orang nak perlu pada kita, tunggu. Tak payah kita ambil hajat orang, tinggalkan mengajar. Itu tak payah. Jangan macam tu. Ah, tu dia weh. Ha, ni, bahawa sengaja oleh seorang lebih dahulu pada mengajar pengetahuan itu. Ha, terlebih dahulu daripada siapa-siapa yang sangat hajat kepadanya, kepada seorang tadi. Sebagai mahna didahulukan pada memberi pertolongan itu, siapa-siapa dahulu, siapa-siapa akan siapa-siapa yang terlebih berhajat kepadanya, kepada seorang. Nah, begitulah orang mana lebih hajat, kita bagi yang tu dulu. Nah, sebagaimana didahulukan pada memberi pertolongan itu. Nah, dahulu siapa-siapa akan siapa-siapa yang lebih berhajat kepadanya. Nah, tu. Kepada pertolongan. Kepadanya, kepada pertolongan. Nah, macam itulah mengajar. Kalau ada orang perlu pada kita, perlu pada dia, dia tak dulu ke hajat orang, dulukan ilmu dulu. Sungguhnya adalah siapa-siapa yang menghidupkan orang yang bodoh-bodoh dengan mengajar pengetahuan kepadanya, kepada orang bodoh-bodoh, ialah seakan-akan menghidupkan manusia sama sekali. Apa ni? Sungguhnya adalah siapa-siapa yang menghidupkan orang yang bodoh-bodoh. Nah, ikutlah. Siapa-siapa menghidupkan orang yang bodoh-bodoh, orang yang bodoh-bodoh. Menghidup-menghidup dengan mengajarkan pengetahuan kepadanya, kepada orang yang bodoh-bodoh. Ha, ikutlah siapa-siapa pun. Menghidup orang bodoh dengan mengajarkan pengetahuan. Dia bodoh-bodoh, jadi cerdik dia. Ialah seakan-akan menghidupkan manusia sama sekali itu. Tu kan, orang tak faham, kita bagi kepahaman pada dia. Orang tak reti, kita bagi reti pada dia. Kita bagi ilmu kat dia. Hak itulah seakan-akan kita menghidupkan manusia sama sekali. Nah, sama sekali, sekaliguh panggil. Sebab itulah ilmu ni besar. Kalau kita ada ilmu ni, oh tak sesak. Dunia tak sesak, akhirat tak sesak. Sebab itulah hadis Nabi mafhum kan, likul ni syai'in tariqun wa tariqul jannah al ilmu. Bagi tiap-tiap perkara, tiap suatu ada jalan dia. Maka jalan ke syurga ialah al ilmu. Jalan syurga ilmu. Bermakna orang tak ada ilmu, macam mana nak pergi dalam syurganya? Buat amal banyak, ilmu tak ada. Hai? Ha, nak dapat syurga kan? Nak dapat ke mana jalan pun tak tahu. Orang nak pergi jalan tak tahu mana jalan mana, hendak kau tani berat. Siapa dah? Tak siapa. Pani pun tak tahu syurga ke mana, hadap ke mana. Ha ni. Tu dia kata ilmu ni sakit.
ilmu ni besar. Tapi tak apa oleh bodoh kita, tak apa oleh kemajuan dunia ni, hingga kita tak nampak ilmu kata besar. Besar ilmu ni. Nah, itu dia. Apalah tu? Ha, habis katanya Nabi SAW, wallahu alam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatik wa nar. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa lad hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ali wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sallallahu